Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai mam semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku mau ajak teman-teman semuanya untuk cari tempat akekah buat anak aku yang sudah jadi beserta nasi boxnya ya teman-teman. So, buat teman-teman yang penasaran sama video ini, tonton terus videonya sampai habis ya, dan jangan di skip-skip. Oke teman-teman, di sini aku lagi di jalan. Aku ditemenin sama suami dan anak pertama aku. Oh iya, sebelum ke videonya, aku mau sapa dulu teman-teman yang sudah klik video ini. Terima kasih ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe dulu, tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan buat teman-teman yang udah subscribe channel ini, terima kasih ya. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, yuk kita lanjut ke videonya. Sebenarnya kemarin suami aku udah keliling kota Tasikmalaya cari tempat akikah, dan alhamdulillahirabbil alamin akhirnya ketemu satu tempat akikah yang cocok menurut suami aku. Sekarang aku mau ke sana, mau lihat-lihat dombanya sekaligus mau pesan nasi boxnya dan langsung disembelih di sana teman-teman. Karena besok mulai acara tasyakuran akikahnya. Nah teman-teman, jadi acara tasyakuran akikahnya itu dadakan banget. Tadinya mau minggu depan, cuma kata mama aku mendingan sekarang biar lebih cepet, biar jonjon gitu teman-teman. Hamin satu kita langsung meluncur ke tempat akikahnya. Alhamdulillah si Pak Hajinya itu menyanggupi teman-teman. Oke, sebelum ke tempat akikahnya, aku mau cari-cari dulu dekorasi buat besok acara tasyakur akikahnya. Di sini aku mau bikin dekorasi yang sangat sederhana dan minim budget. Nah, ini aku mau cari kain background sama tile-nya. Mau ke dekorasi. Mau beli dekorasi. Buat siapa? Buat adik. Buat adik. Nanti enggak dong. Udah beli kain dekorasi, kemudian aku mau beli bunga sedap malam supaya ruangannya wangi. Ini harganya 10.000 3 tangkai yang besar. Nah, kalau yang kecil itu 10.000 4 tangkai. Nah, teman-teman, tadinya aku mau beli styrofoam dan karton, cuma jauh tempatnya. Nantilah aku beli di fotokopi yang dekat rumah aja. Tadinya kita mau langsung ke tempat akikahnya, tapi anak aku minta makan, ya kita mampir dulu ke KFC. Kebetulan kita parkir di depan KFC, jadi langsung aja biar nggak lama ya teman-teman nyari tempat lain. Dan alhamdulillahnya juga di sini sepi banget teman-teman, jadi nggak perlu ngantri lama-lama. Langsung aja kita pesen. Nah, ini anak aku yang lapar katanya teman-teman, pengen makan. Lapar. Terus mau apa? Mau makan. Sama apa? Sama ke apa? Dede sama apa makannya aku? Ini? Enggak, aku ini sama chicken. Hari ini chicken? Udah kenyang makan, langsung aja kita ke tempat akikah. Karena ini udah sore banget, kasihan anak aku, anak bayi aku di rumah ditinggal. Nah, ini dia tempat akikahnya. Namanya Tabina Akikah.
Nah, Tabina Akiah ini langganan saudara aku juga, tapi aku baru nyobain sekarang karena dulu anak aku yang pertama bukan di sini akikahnya, di tempat lain sama akikah yang sudah jadi juga. Buat teman-teman yang pengen tahu alamatnya, ini di Mangkubumi ya. Tepatnya teman-teman bisa lihat nanti di sosial medianya. Ini dia daftar harganya. Ini juga sudah termasuk paket nasi box ya. Nah, ini ada paket nasi box betina sama paket nasi box jantan. Maksudnya ini teman-teman bisa pilih untuk kambing jantan atau kambing betina. Nah, yang umumnya itu suka pakai yang jantan ya teman-teman, karena yang jantan itu tubuhnya lebih besar dan dagingnya juga lebih banyak. Jadi buat teman-teman yang mau akikah, mendingan pakai kambing yang jantan. Tentunya untuk harga itu lebih mahal yang jantan ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa pilih jumlah porsinya, mau 80 porsi, 60, 70, 90, sampai 100 porsi. Untuk paketnya ada paket hemat, paket standar plus, paket puas B, dan paket puas C. Di sini aku pilih paket standar, dan untuk kambingnya aku pilih yang jantan. Aku bikin 100 porsi, harganya Rp3.200.000. Paket standar itu isiannya ada gulai, rendang, nasi, acar, kerupuk udang, kotak nasi eksklusif, kartu ucapan, alat makan, jeruk, bihun, dan air mineral. Oh iya, satu lagi itu udah termasuk sama sertifikat akikahnya. Jadi nanti teman-teman udah dikasih sertifikat akikah dan udah dilaminating juga. Nanti aku kasih tahu sertifikatnya ya. Kambing di mana? Di sini. Sana. Nah, ini dia kandang kambingnya. Teman-teman bisa langsung pilih kambing-kambingnya di sini dan juga bisa langsung disembelih. Oh iya, buat teman-teman yang nggak bisa langsung datang ke sini, pemotongan kambingnya bisa dikirim lewat video. Dan untuk pemilihan kambingnya bisa disesuaikan dengan budget kita. Alhamdulillah kita udah dapat kambingnya. Dan di sini tempat pemotongannya teman-teman. Oh iya teman-teman, jangan khawatir, di sini semua paketannya bisa diantar sampai ke depan pintu rumah. Alhamdulillah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah inni wajjahtu wajhi fatara samawati wal ardhi hanifan muslima wa man minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. Allahumma hada minka, Allahumma hada walad ba, Allahumma hada al-aqiqah misat zalika pamungkas binti satrio pamungkas. 100 porsi, mudah-mudahan anu pimangsa anu saena Allah ngumpulkeun. Mudah-mudahan mulai kali ini sing janten jami anu salehah ngabakti ka orang tuana janten pembela agama sareng bangsa. Alhamdulillah semuanya sudah beres, tinggal nunggu semua paketannya besok. Oh iya, sebelum pulang aku mau mampir dulu ke Polsek Cibereum karena mau minta surat keterangan hilang buku tabungan. Oke teman-teman, segitu aja videonya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman yang sedang mencari tempat akikah buat anaknya ataupun buat teman-teman sendiri.
buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, ayo di subscribe dulu supaya aku bisa lebih semangat dalam bikin kontennya lagi. Dan buat teman-teman yang udah subscribe channel ini, terima kasih ya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya dibalas Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next video.